Mudah-mudahan tidak ada mi lagi hujan guys. Karena kalau sampai ada hujan lagi bahaya, kita takutkan airnya semakin bertambah. Untuk yang di bagian hilir hati-hati ki guys, karena ini kondisi air terkini per tanggal 31 Juli ya guys. Ini alhamdulillah mudah-mudahan tidak naik mi lagi guys. Ini dulu jembatan yang terputus guys. Sekarang alhamdulillah sudah bagus nih. Berancur lagi jembatan Pladesi.